Nah, sampai saat ini staf kami yang terdaftar dari IDEA itu sudah 12 orang, Pak. Ada di semua departemen sebagian besar ya, itu juga di frontliner gitu ya. Dari front office departemen, kemudian dari food and beverage, dari housekeeping, kemudian juga ada yang di HR departemen juga. Jadi hampir semua posisi mereka ada gitu kan. Kemudian bagaimana dengan kinerja mungkin ya dari teman-teman yang bekerja dengan kita dari IDEA ini. Sampai saat ini kami merasa puas ya Pak ya. Memang jujur ini tidak mengada-ngada tapi kami puas. Saya juga mengamati langsung dari setiap orang ya cara kerjanya, kemudian bagaimana mereka bisa mengadopsi budaya kerja kita gitu ya. Satu yang saya dapatkan dari teman-teman IDEA Indonesia ini Pak, karakter building yang mereka punya itu dari 12 orang ini sungguh-sungguh memang bagus sekali Pak. Apa karakter building itu? Ya, antara lain ya core value yang mereka punya, baik itu dari IDEA Indonesia sendiri, juga dari Archipelago Internasional yang mereka benar-benar nih implementasikan, aplikasikan di lapangan sehingga didapatlah orang-orang yang benar-benar qualified, kompeten, hospitalized itu Pak yang terjadi sekarang di hotel kita. Sehingga kami berterima kasih sekali ya kepada mitra kami, partner kami IDEA Indonesia bahwa kami tidak salah memilih nih. Kami tidak salah memilih Pak SDM, walaupun kami juga melakukan seleksi di awal, alhamdulillah kami menemukan orang-orang yang pas menurut standar kita.